KRM Paguyuban Kamemet Lenggan jadi ngarana dina organisasi na PKRM Paguyuban Kamemet Lenggan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun, sampurasun. Apa kabar sahabat YouTuber Bunda dimanapun berada? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahkan banyak rezekinya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Untuk yang banyak komentar atau bertanya tentang pesugihan lah, tentang menggandakan uang lah, inilah dan itulah, itu tergantung berbagai macam versi ya. Tapi Bunda pribadi itu tidak dibolehkan ya, tidak berkenan gitu ya. Karena kalau menurut Bunda, untuk mencari rezeki itu yang halal, yang barokah, itu sangat mudah sebenarnya, sangat simpel ya. Sangat simpel, kita banyak berdoa, banyak berusaha juga ya. Kalau kita terus insya Allah uang akan mengalir. Tapi banyak juga yang karena sudah putus asa, sudah kehabisan pikiran, energi dan segala-galanya ya, karena terbelit hutang dan sebangsanya dan selain-lainnya itu ya. Tapi mudah-mudahan kita selalu diberi jalan, karena akan ada jalan untuk kebaikan ya. Memang uang bukan segalanya, tapi uang emang segalanya ya di dunia ini ya. Karena kita ada uang kita dihargain, ada uang kita dihormatin, ada uang kita dinilai, dipandang sama orang ya. Kalau enggak ada, kita tuh direndahkan, dihina, bahkan dikucilkan. Itu betul sekali ya. Untuk yang mempunyai hutang yang banyak ataupun masalah problem dengan uang, silahkan ya hubungin Bunda. Insya Allah bisa Bunda bantu. Ada solusi tertentunya ya. Bukan berarti kita harus melakukan hal-hal yang tidak diinginkan ya. Kalau bisa, selagi kita bisa dan mampu untuk mengerjakan hal yang baik, kenapa kita harus sampai mengorbankan sesuatu, apalagi itu yang kita sayangin? Gak boleh ya. Banyak sekali yang datang ke Bunda mohon, karena emang konten Bunda banyak tentang pesugihan lah, tentang inilah, tentang itulah, video-video Bunda yang terdahulu ya. Karena emang dari hasil jerih payah, uang itu akan terasa barokah sekali ya. Untuk menggunakan kayak pesugihan kayak itu ada, cuman itu juga banyak sekali itunya ya, resikonya ya. Ini Bunda lagi bikin rajahan ya, Dede Reta lagi bikin rajahan buat ruatan rumah, menarik rezeki atau buat bisnis ataupun buat usaha ya. Dia lagi belajar ya, kita pembelajaran dulu cara merajah ya, merajah untuk menarik rezeki ya. Nah seperti itu, rajahan untuk menarik rezeki. Kita pun gak bisa sembarangan ya, harus benar-benar fokus ya. Satu-satu huruf harus benar-benar dikerjakan dengan benar. Ayo Dede Reta, semangat Dede, pasti bisa. Ini rajahan buat ruatan rumah ya. Rajahan buat ruatan rumah. Dan gak mudah ya, harus teliti kita menuliskannya ya. Kalau belum hafal, kita akan sangat sulit sekali ya. Dan dari kalimah-kalimah ini juga ada artinya masing-masing dan bisa dimengerti ya. Ini untuk menarik rezeki ya, menarik rezeki. Karena Bunda hari ini kebetulan ada ruatan rumah untuk energi rezekinya. Nah, ini hasil ruatan rajahan ya, rajahan yang dibuat oleh Dede Areta ya. Ini rajahan buat rumah ya, buat menarik rezeki. Jadi nanti rajahannya kita ini ya, kita gali, kita kubur. Nanti ada poni balsalwa penarik rezekinya, ada itu khususnya ya untuk menarik rezeki. Ada poni basalwa ya, poni basalwa dan buhur Sulaiman itu sangat bagus ya. Nanti kita terangkan di sini ya. Kita lihat ini rajahan untuk rumah ya. Diperhatikan kalau mau dicontoh boleh ya. Ini buat menarik rezeki.
Dan ini bisa disimpan di rumah, bisa di kain putih ya, harus kain putih. Bisa bisa pakai spidol merah aja atau spidol hijau aja, atau bisa pakai tinta merah ya. Kalau bagusnya tinta Japaron ya. Nah, kita bereskan, kita bikin ruatan seperti ini, rajahan ya, rajahan. Ini ada rajahan juga huruf kecil-kecil ya. Nih, ini adalah raja atau poni basalwa buat penarik rezeki ya. Ini seperti ini bentuknya, poni basalwanya seperti ini. Di dalam ada poni basalwa atau minyak jarum satu. Ini semuanya dipenuhi rajahan ya. Ini khusus buat rumah dan buat menarik usaha ya. Tadi yang tadi, nah tulisan tadi kita ini ya, kita bikin diikat ya. Ikatnya harus menyilang, menutupin seperti itu. Nah, nanti diikatkan lagi ke sebelah-sebelahnya ya. Harus seperti ini. Karena ini tata caranya emang harus seperti ini ya. Jadi nggak langsung diikat ke satu arah ya, ini beda arah. Yang satunya, yang keduanya baru di beda arah ya. Kita ulang ya. Ini adalah poni basalwa penarik rezekinya. Ini buat narik rezeki poni basalwa. Karena emang kita itu butuh apa? Butuh sarana, butuh media, butuh alat. Tidak ada yang mudah ya, semua butuh proses. Butuh proses, harus ada doa, harus ada usaha, harus ada ikhtiar untuk mendapatkan apa yang kita inginkan ya. Setidaknya kita tidak jadi kaya pun, kita kaya hati itu ya kan. Setidaknya cukup buat kita bekal beribadah ya. Karena beribadah pun kita tidak boleh perut kosong, beribadah pun kita tidak boleh kacau pikiran, mikirin hutang dan lain-lainnya ya. Tapi mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Maaf Bunda bikin video selalu seadanya, apa adanya, enggak ada dilebih-lebihkan atau direkayasa ya. Ini real semua ya. Bunda kalau bikin video enggak pernah mau macam-macam ya. Real, real, real semua ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tadi yang rajahan tadi, kalau yang mau ini boleh nanti di pause ya. Boleh di SS, boleh ya. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa dibuat di rumah sendiri. Kalau minyak poni basalwanya, kalau tidak bisa, bisa tidak tahu di mana tempatnya, boleh hubungin Bunda ya di nomor yang tertera ada di situ. Nah seperti ini buhur Sulaiman ya. Buhur Sulaiman juga ini buat menarik rezeki ya. Ini bisa dipakai nanti, buhur Sulaimannya ini bisa di dalam rumah, bisa ditaruh. Misalkan malam Selasa atau malam Jumat bisa kita bakar ya. Di sini ada buhurnya di dalamnya, bisa dibuka ya. Dan ini juga rajahan yang tadi kita sudah beres. Jadi yang satu ini kita tanam, yang buhurnya kita simpan untuk disulut ya. Tiap malam Selasa ataupun malam Jumat buat narik rezeki ya. Narik rezeki pun kita butuh sarana atau media yang enggak bisa semudah itu ya. Rezeki ataupun uang enggak akan turun dari langit ya. Mudah-mudahan aja bermanfaat ya buat semuanya. Buat ini apa yang mungkin lagi banyak utang piutang atau banyak masalah dengan keuangan, mudah-mudahan cepat terselesaikan semuanya ya. Amin ya robbal alamin. Kita selalu berdoa yang terbaik, semoga kedepannya kehidupan kita semakin lebih baik lagi. Ini buhur Sulaiman sangat ajib sekali ya. Wih, luar binasa, asli Turki ya. Jadi jangan sampai tertipu juga ya. Ada poni basalwa tuh bermacam-macam ya, ada yang murah, ada yang KW, ada yang asli ya, bermacam-macam ya. Kalau yang asli itu bisa nyampe ratusan atau puluhan juta atau sampai ratusan juta ya, tergantung kita meyakininya ya. Ini produk Turki asli ya, karena beda sekali ya, kita megangnya aja udah beda gitu kan. Nah, Bunda kasih rajahan lagi yang tadi itu, ini buat di sini, yang rajahan tadi, yang ini yang buat ditanam ya, ditanam satu siku ya. Mudah-mudahan bermanfaat aja. Nanti cara ininya seukuran ya, seukuran poni basalwa yang mau ditanam tadi. Kita mah berusaha nggak usah harus yang muluk-muluk ya, yang ada aja, yang real, yang nyata. Karena hidup itu tidak butuh teori, hidup itu butuh praktek. Kalau kita cuma berteori aja terus tanpa praktek, nggak akan ada hasilnya. Kita nggak akan tahu kebenarannya ya, kalau kita hanya teori terus aja ya.
ini itu cuma dipikirkan, enggak dipraktekkan, itu enggak juga enggak akan benar, enggak akan beres gitu ya. Nah, inilah dia poni basaluanya ya. Poni basalua buat rajahan ruatan rumah, buat bisnis, dan ini ada buhur Sulaimannya juga untuk penarik rezekinya juga gitu ya. Mugia bermanfaat buat semua-muanya. Aduh ya, yang dekat daerah Bandung boleh datang berkunjung ke Padepokan Bunda langsung ya. Ini Buhur Sulaiman dan rajahannya, dan hari ini pun Bunda langsung ada ruatan ya. Mudah-mudahan berkah selalu, rumah yang diruat juga ya bisa langsung ya. Alhamdulillah, alhamdulillah udah beres ya. Sekian dulu dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun PKR selalu.